ini saya di jalan tempat pasti di samping bisa ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Yang saya hormati para pejabat Korem 074 Waras Ratama, yang saya hormati rekan-rekan media yang pada siang yang indah ini telah menyempatkan waktu untuk meringankan langkah dan menghadiri undangan kami dalam pelaksanaan press release ini. Perlu yang pertama-tama rekan-rekan media ketahui bahwa beberapa waktu lalu sempat diberitakan melalui media bahwa angka keterinfeksian masyarakat di Provinsi Jawa Tengah ini termasuk yang tertinggi di Indonesia. Dan Kota Surakarta sebagai kontributor tingginya angka keterinfeksian masyarakat yang ada di Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan karena Kota Surakarta, rumah sakit umum daerahnya menjadi rumah sakit rujukan dari rumah sakit yang ada di kabupaten Solo Raya. Dalam rangka hal tersebut, maka pimpinan TNI Angkatan Darat, dalam hal ini Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Darat, ini kemudian mengalokasikan rumah sakit lapangan yang nantinya akan dibangun di Benteng Vastenburg ini, di dalam areal Benteng Vastenburg ini. Mengapa Benteng Vastenburg ini kemudian menjadi salah satu CD terpilih dalam kita melakukan gelar rumah sakit lapangan yang didistribusikan oleh pimpinan TNI Angkatan Darat? Yang pertama adalah karena hasil koordinasi kami dengan kepala daerah, dalam hal ini adalah Bapak Wali Kota. Kemudian yang kedua adalah dikarenakan rumah sakit ini gelarnya harus di dekat rumah sakit atau RST Selamat Riyadi yang berada di Jalan Selamat Riyadi yang kurang lebih jaraknya dari sini sekitar 1,5 sampai 2 km. Dikarenakan para nakes nantinya yang akan mengoperasionalkan ini adalah para nakes yang organik daripada RST Selamat Riyadi. Bahkan karung kitnya ini nanti akan menjadi danrum kit lab atau komandan rumah sakit lapangan. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat infrastruktur daripada benteng ini dikelilingi oleh tembok yang cukup tinggi dan cukup tebal, bahkan ada parit yang mengelilinginya. Nah, ini juga dikarenakan manakala nantinya ada keraguan ataupun juga resistensi daripada masyarakat terhadap pencemaran lingkungan, mengingat lokasi daripada rumah sakit lapangan yang akan digelar ini termasuk di tengah kota, sehingga semua keberadaan daripada benteng ini bisa menepis keraguan-keraguan tersebut. Dan kami juga mendengar langsung dari Dandim Boyolali bahwa resistensi daripada masyarakat di sekitar asrama Haji Dono Udan, dan untuk itu maka ini kami rasa cukup ideal karena masyarakat tidak perlu takut, mengingat konstruksi daripada rumah sakit lapangan yang nanti akan kita bangun ini dikelilingi oleh tembok yang besar dengan parit yang cukup lebar dan juga pekarangan yang cukup luas di dalam arealnya. Kita hadir di mana nanti kami minta kepada para dandim juga bisa mensosialisasikan kepada Forkopimda di daerahnya masing-masing untuk memanfaatkan keberadaan daripada rumah sakit lapangan ini. Sejumlah 100 orang juga yang nantinya shift per shiftnya akan diatur oleh dan room kit lab-nya. Demikian. 100 nakes itu rinciannya seperti apa, Pak? Selama 7 hari itu sudah bisa berdiri. Sejak tanggal 21 Januari. Nah, sejak kedatangan tanggal 21.
rekan-rekan media, terima kasih sudah hadir di sini. Tes satu. Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan masalah fasilitas tadi, di keseluruhan sistem room kitab ini kita mempunyai lebih kurang 20 tenda dengan 12 fungsi, yang mana diantaranya ada tenda perawatan, kemudian tenda komando, kemudian tenda ICU, isolasi, tenda dekontaminasi, ini tenda apa namanya, nakes, tenaga, ini dekontaminasinya, kemudian tenda perawatan ada 7 di sini, laboratorium dan X-ray. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa datang sini untuk apa namanya, melihat kita sudah bikinkan labelnya semua. Nah, kemudian untuk dukungan sistem rumah sakit ini sendiri, kalau teman-teman perhatikan di sini kita ada 3 ambulans, kemudian dengan truk pengangkut dan sistem air untuk minum yang memakai teknologi pengguna, jadi hanya diambil dari udara kita. Kemudian ada toilet portable dan kita menyediakan genset untuk operasionalnya. Mungkin dari kami itu, kalau ada pertanyaan yang lain. Wah, mungkin. Silakan ditambahkan Pak Nurudin. Mohon izin, Bapak. Saya akan menjelaskan untuk ketersediaan dari rumah sakit lapangan ini, bahwa rumah sakit lapangan yang disediakan di kami ini adalah sebagai bagian dari pelayanan kami Angkatan Darat untuk membantu pasien-pasien dengan COVID-19. Ini adalah kepanjangan tangan dari Rumah Sakit Selamat Triadi. Jadi nanti untuk pasien-pasien yang nanti dengan COVID, baik itu gejala ringan, sedang, itu bisa kita rawat di sini, karena kita mempunyai peralatan yang cukup canggih di Rumah Sakit Lapangan ini. Jadi ini adalah saya rincikan dari mulai kita masuk dari sini. Ini adalah ruang jelasnya di sini, Mak. Ini adalah ruang masuknya. Jadi dari kontaminasi nanti masuk ke sini. Kemudian ini adalah ruang dokter. Ini adalah ruang lab. X-ray juga ada. Kita ada ruang UGD. Kita ada untuk farmasi. Ini ada untuk ICU juga kita sedia dengan fasilitas 4 bed. Kemudian ada ruang isolasi dengan 20 bed, dan ada ruang perawatan yang biasa kita sedia 60 bed. Jadi total keseluruhan memang kurang lebihnya 100. Ini adalah ruangan untuk nakes. Kemudian nanti fasilitas yang diberikan di sini, ini tidak hanya sebagai tenda biasa, tetapi masing-masing tenda ini nanti akan dilengkapi dengan HEPA filter untuk mengamankan baik nakes maupun yang di luar. Jadi untuk area sekitar tidak perlu khawatir, karena nanti akan area baik yang di dalam sini maupun yang di luar sini nanti akan aman. Kemudian di ruangan-ruangan ini juga nanti akan dilengkapi dengan HEPA yang ruang bertekanan ini cukup dingin, karena nanti masing-masing ruangan ini kalau dari vendor tidak salah 6-7 PK, Bapak ya. Ya, jadi cukup dingin, jadi bukan tenda biasa yang panas seperti itu, bukan. Jadi memang ini fasilitas. Konvalesen itu apa juga ditangani langsung di sini atau dirujuk ke rumah sakit Muarti? COVID-19 yang diterima di rumah sakit lapangan ini adalah semua pasien. Kami tidak mengenali tipenya atau tidak, semua bisa dilayani di sini. Kemudian mengenai asrama Haji Donohudan, asrama Haji Donohudan hanya untuk pasien OTG, tapi untuk rumah sakit lapangan ini, untuk pasien dengan gejala ringan, sedang, berat pun kami mampu. Demikian. Kota Surakarta ini dan umumnya di seluruh